lagi nyiapin mau makan. Jadi gini loh, ini bakso kelapa namanya ya. Itu ada di dalam kelapa, mangkok kecil-kecil. Bumbu tomyamnya kepisah, jadi kayak kita masak sendiri gitu. Ngeracik sendiri, kata Mak Giding sih kita sendiri-sendiri aja masukinnya. Aku sih takut gak pas bumbunya, tapi kita ikut aja yang bayar ya. Ikut yang bayar gitu. Jadi gak usah macem-macem. Kalau ikut makan doang, gak usah protes. Walaupun protes juga tadi, cuma gak diterima. Jadi ini makanan vegetarian ya. Jadi buat yang vegetarian boleh coba apa namanya bobo vege ya. Bobo vege di apa tadi kita sampai sekarang tuh masih di apa namanya jalan Surya Kencana itu kan nama jalan ya? Iya. Pokoknya sepanjang jalan ini ramai banget. Biarpun ini vegetarian, tapi rasanya kayak rasa tom yang beneran gitu loh, kayak gimana sih tom yang itu kan pasti banyak dagingnya macam-macam ini itu, ini tanpa daging yang vegetarian. Kamu nggak suka apa nasi ding? Gimana nasi ding? Itu kurang tuh bumbunya, kayak tomnya gitu. Itu pun udah berasa banget, keras banget kan? Itu kan, kayaknya serenya aku berasa ya? Lemon grass ya. Terus mie-nya juga enak ya. Mie-nya apa sih kayak lembut gitu ya. Mie-nya tuh kecil-kecil kayak mie titi. Maaf ya. Terus bakso-nya itu kayak bakso ikan ya. Bakso apa sih sebenarnya? Udang bukan? Jadinya harganya berapa kok? 45 ya? Ini kayak hemat banget, banget. 45 Bebek 3 apa banget? Enak banget. Cuma kata Lady Poston enak banget. Yang enak banget gitu deh. Nambah maksudnya. Enak banget. Makan itu kayak itu cuma tempatnya doang di batok kelapa. Ya kelapa mudanya tuh bener masih ada, masih utuh ya kan? Iya. Jadi bagian dari masakannya gitu. Kalau kita makan kata Mak Giding itu jadi pangsitnya. Kata Pak Mudo. Kata Lady Poston, kalau dipotong panjang-panjang jadi getiang. Kalau kata aku ya itu kelapa. Tuh Mak Giding lagi ngabisin. Tuangin. Terus dia mau minta izin bawa pulang batoknya katanya. Buat itu batu di rumah. Masya Allah. Masya Allah. Kayak tanduan. Daripada udah bertiga makan. Masya Allah. Dan disediain tanpa kita minta ya. Benar. Benar loh. Kita tuh gak minta. Aku mikir kita mungkin muka udah banyak belakangan. Iya. Aku mikir kan kayak kalau kita gak minta mana dikasih ya. Dikasih. Mungkin biar pasti yang bayar bisa patung. Tinggal yang tidur-tiduran yang bayar mbak. Siapa yang bayar yang udah makan semua. Aku memang ini memang untuk bareng-bareng kan ya. Enggak sih. Kata Mak Giding kalau nggak dikerucutin juga habis. Temennya. Ada enak karena. Nasi temennya tuh nggak ada rambung nih. Face-nya tuh gila. Ada bumbu pecel ya kasar. Jadi yang